Soraya Larasati menjadi korban begal payudara saat tengah berolahraga di sekitar komplek perumahannya. Ketika sedang jogging, seorang pengendara sepeda motor mengenakan helm full face, mencomot payudaranya, kemudian kabur secepat kilat. Semenjak kejadian tersebut, Soraya Larasati mengaku jadi lebih hati-hati. Meski tak trauma, istri Doni Amaldi ini mengaku tidak akan berolahraga di jalan utama komplek. Soraya Larasati mengaku kedepannya akan memilih tempat untuk berolahraga. Perempuan 33 tahun ini akan waspada jika terpaksa berlari di sekitar komplek. Perempuan 33 tahun ini sangat syok hingga tak tahu harus berbuat apa. Padahal kala itu, suasana tempat berolahraga ramai dengan lalu-lalang kendaraan. Padahal, ketika sedang lari, Soraya Larasati mengenakan baju khusus perempuan berhijab yang menutupi kemolekan tubuhnya alias longgar. Tak pernah terbesit sedikit pun kejadian ini akan terjadi kepadanya. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!